Oke, sebentar nak kita lihat ini ada kerbau. Jumbo 2 ekor ini. Jumbo 2 ekor ini ada kerbau bule. Kerbau bule, kerbau bule ini jantan ya. Ini besar sekali untuk yang ini ya. Kerbau langka ini, kerbau langka khusus ritual ini. Jumbo sekali ya ini. Merah merona kerbau bule. Nah, ini jarang-jarang ini ya di pasar Kebon Kudus Jawa Tengah ini ada kerbau bule. Ada tapi tidak setiap pasaran pasti ada. Belum itu ada di setiap pasaran. Nah, ini kita lihat sebelkan harganya. Kerbau bule khusus kerbau ritual ya. Super sekali teman-teman. Nah, ini kebunnya. Tampilan dari bodi samping kita lihat dari bodinya sangat lebar sekali untuk pahanya ya. Nah, ini pahanya lebar sekali, kemudian badannya juga panjang. Nah, ini di lehernya ini, leher bola beton, lehernya sudah bulat sekali seperti ini, itu khusus ritual. Dan untuk kondisi kakinya juga bagus lurus. Mbah, rego pinten mbah niki, Mbah? Regone pinten niki? 30. Sing niki pedhe. 30. Ayo. 33. Ini teman-teman ya, keterangan dari mbahnya ini, Mbah Sarno ya. Nah, ini bakulnya Mbah Sarno ini, bakul asal Kudus ya, teman-teman. Untuk yang kerbau bule ini di harga 30 juta ya. 30 jutaan. Kemungkinan kalau saya tafsir ini bobotnya di atas 600 ya. 600 ke atas ya. Nah, ini yang berarti di bandrol dengan harga 30 juta. Kerbau langka jantan. Ada juga untuk hajatan juga bisa, teman-teman. Mantap sekali. Kakinya masih kuat, masih bagus. Tampilan bodi kanan, kiri, belakang, depan ya. Kerbaunya ini responsif. Jadi siap. Nah, yang kedua ini juga jumbo. Nah, ini jumbo. Yang ini juga jantan ya. Nah, ini tadi saya tanyakan di bakulnya Mbah Sarno ini di harga 33 juta. Nah, itu tentunya masih harga towo ya, bisa digoyang tadi nego. Nah, ini ya yang harga 30 juta. Kerbunya ngamuk. Nah, ini punya. Ngamuk kerbunya. Belinya ngamuk. Nah, ini ya yang 33 juta. Pas ini buat hajatan ini. Buat hajatan satu kampung ini juga bisa nih ya. Ini yang tanya untuk disepilkan harga 30 jutaan ya. Nah, ini 33 juta, yang sampingnya 30 tentunya masih bisa digoyang yang nego. Nah, untuk yang hitam ini kerbunya tinggi ya, teman-teman. Tinggi sekali, kemudian di lehernya juga sudah membentuk leher bola beton ya. Nah, kerbunya terus mengunyah, berarti tandanya kerbunya sehat tadi, teman-teman. Kondisi kaki depannya juga center, kemudian belakang juga center. Lalu yang ini saya perkirakan bobotnya juga 600 ke atas ya. Sama yang bule ini lebih besar yang ini. Nah, ini lebih tinggi dan lebih panjang yang ini. Nah, seperti ini ya teman-teman, cara mengamati kerbau yang sehat itu dilihat dari responsifnya kerbunya. Nah, ini kalau kerbunya mengunyah seperti ini berarti ini tandanya untuk pencernaannya sehat ya. Itu normal untuk kerbunya. Nah, kakinya center semua.
habis. Nah, kita lihat dari kepalanya, kepala depan. Nah, ini kita lihat dari kepala depannya. Nah, ini ganteng sekali ya ini. Tanduknya juga warnanya merah, teman. Tanduknya warnanya merah, kemudian kerbonya terus makan, berarti sehat untuk kerbonya. Mantap ini untuk kerbonya Mbak Sarno nih ya. Terus mengunyah, berarti sehat sapinya, teman. Kerbonya ya. Nah, ini untuk yang beli ini lahirnya lebih aneh ya. Lebih apa namanya bulat dibandingkan yang sebelahnya. Ini bule dan super ini. Istimewanya ini. Nah, ini teman-teman ganteng sekali untuk kerbunya. Matanya juga ini ya, ganteng sekali untuk kepalanya. Nah, ini yang ditawarkan di harga 33 juta. Nah, itu ya, ini lebih kalem loh kerbonya ya. Makanya ini sampai habis. Kepala depannya juga bulat, teman-teman, sudah bulat layarnya, tapi lebih bulat yang beli tadi, yang beli. Iya, yang beli terus mengunyah berarti sehat. Nah, ini teman masih banyak lagi ya, ini di shelter kedua. Di shelter ketiga juga banyak sekali untuk kerbu-kerbunya, ada yang betina juga ada. Nah, ini di shelter yang ketiga ya. Di shelter keempat juga ada ini. Nah, ini di shelter kedua masih banyak lagi untuk kerbu-kerbunya. Hei, melu sapa iki kok nyekel kebu? Melu panem. Ada ada yang 17.500 juga ada. Berapa saja teman-teman yang berburu kebu? Kita lanjut. Halo Pak, halo. Halo Pak. Foto sih. Iya Pak. Ada. Mari Pak, mari Martono ya. Pasar Lewon Kudus Jawa Tengah. Sekian untuk video kali ini dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam jatuh. Nah, ini pagi ini banyak sekali ya yang cari kerbu ini. Nah, ini bapak-bapak yang cari kerbu.